Cantik dulu. Alhamdulillah ini tempatnya Set Jena pun di Growong. Sudah ada Abi Amai dan rombongan dari Purwakarta. Kita gak bisa menyenangkan dengan harta, dengan bahasa, dengan akhlak yang selalu menyejukkan hati kedua orang tuanya. Ini masih hidup. Halo? Ada-ada ada? Ibu juga boleh cari cing ya. Eh? Rajinlah mendoakan kedua orang tuanya. Mumpung masih hidup, nanti kalau sudah meninggal, waduh kecewa. Menyenangkan dengan harta belum, pokok-pokok terus. Alhamdulillah ini banyak adik-adik. Tapi alhamdulillah begitu masuk di mana itu selalu mendoakan kedua orang tuanya. Amin, Allahumma. Amin, Allahumma. Ini kalau sudah meninggal dunia, kita tinggal kecewa. Ya Allah, kecewa. Maksudnya kecewa begini, belum pernah, belum bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Betul enggak? Kecewa, jangan sampai kecewa, tinggal kecewa. Tapi jangan kecil hati yang orang tuanya sudah wafat, kita doakan lewat Fatihah. Baik pada sholat lima waktu maupun setiap malam zikir seperti ini. Betul? Kalau sudah kecewa cuman bisanya nyanyi. Di mana intinya saling mengingatkan untuk diri saya dan untuk semuanya supaya kita selalu ingat kepada orang tua, baik orang tua kita masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Amin. Allahumma hidup jamaah lagi. Hidup bapak Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Billahi taufiq wal hidayah ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Abdul Qur'an. Mudah-mudahan apa yang
disampaikan menyatakan barokah pada kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari sekalian mau izinul hasanah selanjutnya kita berikan pada kesempatan kepada tamu kita yang dari jauh, alhamdulillah dari Bandung telah tiba di tempat yang mulai ini. Baiklah kita dengarkan sama-sama mohon izinul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Andal Kira Pak Ustaz Iqbal Permana Sidi. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jawa Barat. Warga, warga. Alhamdulillah, Jawa Barat selalu luar biasa. Bismillah, alhamdulillah, bayuofi, Allahu yufi masjidah, Rabban alakal hamdu ya jalal wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul Hakim bil Haq wal Hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullah ayansurku wa yusabbit aqdamaku. Alhamdulillah syukur ke Allah Subhanahu wa taala dinaungi dia urang masih kene dipaparin sehat panjang sehat Allah. Sehat na urang, afiat na urang, panjang umur na urang sing ditambah barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Oke karidoan karidoan Allah senantiasa selalu ditambah ku Allah Subhanahu wa taala. Ge urang ngumpul di tempat ieu senantiasa nambahkeun alunsur dan barokah di tempat Ustaz Jainabun Al-Fadil. Salawat wa salam senantiasa selalu dicurahkan ke urang ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargana, para sahabat, para ulama, para umat sampai ke kaumat akhir zaman, termasuk urang nu hadir di senantiasa dunia akhirat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mugi kacinta urang ka Allah jeung ka Rasul jeung ka para ulama-ulama Allah senantiasa selalu dipancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke ka pangarsana guru urang sadayana, urang tua urang sadayana, ya ka pangarsa ajengan Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah melalui bimbingan anjeunna urang tiasa kumpul di tempat. Mugi senantiasa Abah sareng keluarga besar Al-Baghdadi, santri, cucu melantu, termasuk jamaah manakib Al-Baghdadi, ditambah-tambah barokah karomah Allah Subhanahu wa taala. Abah ditambah sehat panjang umur, karena Allah turunkan ka urang sadayana. Programna Abah senantiasa selalu disukseskan ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi urang sadayana senantiasa Allah sampukeun sareng Abah Junaidi Al-Baghdadi. Bersama anjeunna disambungkeun sareng Syekh Abdul Qadir Jilani, sambungkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama Rasulullah disambungkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersalajengna barasana guru urang sadayana, ratu urang sadayana, nyaeta Abi Kiai Haji Amai Kamaluddin. Alhamdulillah. Ye kiai pejuang ye. Juang sapalimo, juang sapalimo, sok bingung mereka ceramah, bingung aduh, naya iya mah, menikahnya sambutan, salam beres. Alhamdulillah, ayah di tengah-tengah urang, sehingga tambah barokah ku Allah. Walaupun kalau si pratkin ke urang, sayana, oge, perjuangan anjuna, senantiasa selalu ayah di naka suksesan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya parepokan sokolimo majelis tikir samsul ma'arif dijayakeun disukseskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi disehatkeun terutama na pokona mah teu waktu sebenarnya. Teu ningali waktu abi amai nu berjuang kan gitu ya. Ya iya. Seandainya waktu bisa ditambah mah 24 jam gitu. 30 jam aja teh. Doakeun sekali deui kurang sing disukseskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Abis salah jengah pangersana guru urang sadayana, orang tua urang sadayana, nyaeta Abi Kiai Haji Fakhrul Razi Al-Ghazali. Sama yang pejuang oge kan gitu. Alhamdulillah, upa di dia pejuang mukul gini kan. Lain ecek-ecek asli lah, kamar-mana gini, wah ya mah. Bisa ninggalin dari waktu, bisa ninggalin awan, di warung mana gitu. Jadi bahasana dari Moedo Hasanah balik na rusuh, ayatin lo gitu gitu.
besok aja nanti tuh coba mungkin beda asana rusuh belum pang nah balik tengah ada nanti tahan remaja kan wajar orang lapar tapi alolah-olah pasti berujung lillahi ta'ala rasul dan rasul amin kurang doakan kurang abi ya haji pakar rajal bajali sinta tambah sehat panjang umur sinta tambah barokah karomah ku Allah perjuangan selalu aja di lingkungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga besar sadayana kadari alhamdulillah sekeluarga besar al-Ghazali tambah makmur sukses jaya Allah Subhanahu wa taala kesalahan jenna guru sareng orang tua orang sadayana sebelum majelis sebelum Begonos DJ. Kamu kayak soal gue jomblo banyak. Kayak sebenarnya kita orang barokah gitu. Tapi baik ayahnya tadi dia benernya. Tapi untung datang dia jadi doa bahaya. Keprokeralan sakit ini. Ya guru sinar orang tua orang sadayana alhamdulillah. Kayak Uje, sini tambah barokah ku Allah, tambah karunia ku Allah, sukses terus ku Allah Subhanahu wa taala. Terus lelah terus lelah. Di barokahan tambah ku Allah Subhanahu wa taala. Abi nembe pertama enggak ieu sama dia ya. Nembe pertama enggak ieu, tiba-tiba masih kenal, masih diceramah sama baik. Sebut dendam naon eta Yesus. Kita ceramah begini. Nampak pertama kali, ayu wau makin serila. Tapi nampak pertama kali, alhamdulillah, kita masih terus kia bunga hamar wata sutra. Untuk bahasa orang Sunda mah, kurang kambing anama singkat kulunturan menyan bodas. Singkita mah barokah Allah Subhanahu wa taala. Yakini datang ke tempat usaha jenah pun pulang menyerak barokah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekali ini orang doakan. Pengeras ayu orang usaha jenah pun. Singkan cang kawin, amin. Amin. Nah, kalau itu kan tadi gue ini. Untuk jadi sohibu. Sohibu jomblo kan ya. Lain sebenarnya bung kawin, nah norek dikawin lagi bingung atau aja besar. Mereka kayak gitunya, Allah kekirim, Allah nengirim. Bisa. Nah, pemirsaan yang para imam manakib. Ayah, kesepuhan apa dulu berapa SPG? Tong aku ganti ke program sekali dia lah. Alhamdulillah, aja nari sami pejuang oke. Inciteko kamari malam Salasa, awalan di Anjuna ramai jamaah ngarebu tanpa hadir, ngarebu jamaah tanpa hadir. Ya, barokah Allah ada pasti namanya. Di mana-mana ditumpah. Di Bandung, di Purwakarta, di Karawang, di Jakarta, di Cibitung, di mana-mana pun pasti barokah Abah ditumpah. Bukti bahwa Abah berurang sadayana eta ayah selalu diridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun urang kumpul jeung orang nu selalu diridhoi, ya urangnya pasti diridhoi. Kan gitu ibarat Abah mah di hareup urang ditumpah buntut-buntut, nah Abah dibere ridho ya orang kasih perhatian, weh karidoan anak Abah ribari barokah ya orang kasih perhatian, makanya tau kemana-mana cicing tukangan Abah dari Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kalau jengah ayah Ustaz Suradi, ayah pengatur acara, ayah iya terbawa hong, Ustaz Gugun, iya ini terakhir, weh disebutnya terakhir bisa. Ya terakhir, ini terakhir, weh ya. Ya tinggali ya. Ya alhamdulillah ya. Jauh-jauh di Portugal, sana kan gitunya. Portugal buka Cristiano Ronaldo, kurang buka Abah Atim kan gitu. Al Cairo kok ya tepuk tangan buat Abah Atim. Ya alhamdulillah, doakan kurang sing ditambah para imam sing tambah barokah ku Allah. Nanti ditambah. Lain itu barokah kada imam. Imam mah geus barokah, makanya kada ada yang minta ditambah barokah ku Allah. Menurut barokah mau datang ke diri sebelum datang pasti barokahan ku Allah kurang minta ke Allah tambah barokah ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah rabbal alamin wasir muka bisa ngeri intan surullah yang surku merisabdi adamaku jadi kurang sering diajar ku abahnya intan surullah yang sur agama Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Lewat manakiban seperti kieu, doa seperti kieu, peduli acara seperti kieu, nyaakan sesama, ngamakmurkeun lewat acara kieu, ieu bagian tina intan Rasulullah yang cukup. Maka ketika orang wis daek seperti kieu, nolong agama Allah, maka wa bisa bitakdam lakum cekobo. Maka Allah teguhkeun pendirian urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu ngaranna teguh pendirian teh kan mantep-mantep ngarep ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makana lamun anu teu daek berjuang, teu daek mulung agama Allah, ngawadul lah mun teu istiqomah. Waduh urang mah teu istiqomah. Waduh lamun teu daek lamun teu daek berjuang gitu kan ya. Teu daek berjuang, teu daek ditanjung yang sungguh berbicara istiqomah. Kosong cah, mungkin akan itu hampa bahasa. Mual ayah tiba-tiba istiqomah, pasti lewat perjuangan, pasti lewat capek, pasti lewat capek. Ustaz Jainal pun mau mungkin kalau Allah di seperti kiri ya tempat, lamun teh capek, mama. So kan menurut Ustaz Jainal pun ada belum? Ya, di mahwe, kali itu hariam, kali itu hariam, di ondang hese, gitu weh, gitu kan, ngaruh-ngaruh preci weh. Preci, ya gitu ya. Mau rame seperti ini lah. Mungkin preci warna dia kita kanan manuk, kan bener dia. Ngajajar gitu kan. Tapi kau sokong capek, kau sokong limo sampai, kau tak curali sampai, kau cinta kau kawan-kawan sampai. Akhirnya, nah, karena sampai kali itu kali kan ayah penyatuan di itu. Ayah rasa ngahiji. Ketika ada oh di uji ayah kau tanpa diperintah iris. Ah, rasa tengah sayang paling yang hanya itu. Begitupun mengurangi saya penyatuan. Kalau jadi guru, maka tanpa diperintah paling yang sampai Abah Jaya di Jenei Albah Benji. Ya para koordinator jamaah mana kibla yang mengadang dinya tim mana dinya koordinator dan warna mengadang membuat lupa di dinya sebenarnya kita disebutkan ogen tong nengkas di jalan ini ada apa ini cara mana jadi buat orang nengkas di jalan paling gak hantam kan gitu para koordinator berjuang termasuk jamaah mana kibla hadir di nabi iyo. Mugi-mugi jadi saksi kurang dikulturan barokah ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Intan suruh yang suruh kumku urang ayina ke dilakukan. Gitu kan? Lain teknitah sebenarnya. Tapi kurang ke dilakukan. Nah, mugi urang kumpul di dia. Wayu sakit akdamakum. Allah teguhkan pendirian urang. Kan gitu ya. Teguhkan pendirian urang. Alhamdulillah. Hidup Jawa Maraki. Jadi innalladzina qaulu billah subhanahu wa ta'ala zalalaihul malaika. Ini nyambung enggak dinya? Ketika orang daek capek, daek berjuang, itu kan daek boborot lah. Enggak ada capek teh mujahadah bahasa Arabnya namanya ainya. Nomor pertama cek si Abdul Qadir Jilani, ketika orang bertorikoh teh kudu mujahadah. Kudu capek. Tah mau dilakukan kurang kan sesuai dengan tuntunan Abah sesuai jeung tuntunan Syahrul Qadirge sesuai. Makana wa yusabbit aqdamakum geus pasti orang diteguhkan pendirian urang ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah suwasakhu sareng nanya. Heureuh anu ngumpul kieu teh atuh mah mungkin ketika ditanya misalkeun bati mah bati diliukeun di dieu ku sama pasti kan ngajawabna ya Allah ya bati nya. Mah mungkin geus diurang tak diuk di dieu karena urang mah mungkin. Sabab geus diajarkeun ku abahna di ditu. Urang diuk di dieu di manapun mencela-mencelana ya Allah kan gitu. Enak. Innal ladzina qalu rabbuna Allah jadi nunggeus bener-bener gitu kan ya. Qul Nomomo Rabbunallah Innal ladina Khol Rabbunallah. Bener-bener nyatakan bahwa Tuhan orang ya Allah. Dan gitu sumastakum itu istiqomah. Tah hayang tapi ka istiqomah eta teh tadi intan surga yang surga eta kunci sebenarnya. Karena geus intan surga yang surga akhirnya wae sabit akdamaku. Ketika kurang capek, ngarasa Allah menyapekeun,
urang datang ka dieu tempat Allah nu ngagerakeun urang. Asaluyu jeung innal ladina qalu rabbunallah summa sahomu tatana zawahi malaika. Ieu tong-tong mikiran ka malaika, tapi geus di mana urang capek. Geus di mana urang eta suruh. Kan gitu kan? Karek dieu teh sakali malaikat teh mana cenah rek datang. Mere anu mere anu bareng ulah ka dieu tadi. Tapi geus tepi mana lamun bahasa Roma naon bisa kurang diberikan, kan kitu bahasana. Lain naon anu diberikan ku mana kujang urang, tapi urang mun berpikir geus mae naon urang ka mana. Kaeta heula. Salui aya teh kan kitu. Naon teu kabar teh kan kitu. Jadi urang kudu berpikir urang geus bare naon sih ka mana kitu. Urang geus nyumbang ke naon, urang geus berjuang naon di mana kitu. Kan gitu lah berpikir di mana kitu ieu naonnya deui jang urang. Urang menang naonnya. Kan gitu lah rata-rata kan. Tamur anu geus mikir gitu geus moal nilai supaya toge urang ngaji. Sabab bila anta maksudina geus loba diganti. Lain Allah nu dituju, tapi hajat nu dituju, motor nu dituju, mobil nu dituju, kan gitu. AWW nu dituju, imah nu dituju, kan gitu. Leasing nu dituju. Geus dibalik ku yang geus lihat. Kan. Tah. Geus bae sumantongnya. Bila ya teu maksud dia. Tong karek teh Ibu, salua. Jadi salui makanya abah kan gitu ngajarkan orang teh capek teh lain capek yang lain-lain kan gitu ya. Lain capek yang lain-lain, tapi abah kan ngajalurkeun urang di mana di dieu. Pulang ngasuh kula bener mana teh kalimahna anu nu dibaca ku saya anu macam unggul. Jiloban gitu sebenarnya. Macam we unggul ku pusat teh macam bari jeung berjuangan teh kan gitu. Nah ieu pangana. Urang pangiling barang-barang khususnya yang diri pribadi kan gitunya. Urang bebarengan, urang diajar capek kan gitunya. Darek dibandingkan jemur urang nggak jauh kan gitu. Seakan-akan pang capek nantinya burung lebih capek kan gitu. Capek mikir nak, capek berjuang nak, capek itu ya nak berurang. Makanya ku Allah terus diberi kekuatan, diberi barokah kan gitu. Nah itu udah lama-lama biasa mesgering kan gitunya. Tapi berurang orang-orang pilihan Allah, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Maka lewat acara hal ieu, lewat berjuang urang ke tempat ieu ataupun ke tempat mana wae, mugi urang lewat barokahna Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi diteguhkeun pendirian urang ku Allah, diistiqomahkeun urang ku Allah. Akhirna Allah tahu wala tazan wabshir bil jannati allati kuntum tu'adu. Jadi geus capek kan ke Allah nu neguhkeun pendirian. Allah nu ngaistiqomahkeun kan gitu. Geus istiqomahkeun mah geus pede we lah. Geus buru pikir lain-lain. Ibarat ka kieu. Urang mah kudu ga prinsip ah tenang we da urang mah bakal sukses. Bukan berarti ku gara-gara kieu jadi sukses lain. Ah tenang, nggak orang bakal sukses. Oh guru lagi nggak doakan sukses, banyak orang tuh sukses. Selera sembuh, gitu kan? Tenang, nggak orang. Makanya Allah bilikin lagi, tapi lain orang pede ku karena manakib bakal sukses. Tapi guru nggak doa orang supaya bahagia, nggak selera. Di mana-mana abah nggak doakan gitu. Abah yang jamaah bahagia, abah yang jamaah sukses. Orang berarti sih ngaminan. Ngaminan anak oke, tong bari ngersulo. Cenah cek abah orang. Didoakan bahagia, iraha itu gitu. Nu penting yakin bahwa orang mau bakal dibahagiakeun da guru urang ngadoana supaya orang bahagia. Lamun ku urang diarep-arep, angkana geser setik saeutik. Nu tadina yakin jadi ragu. Kan gitu akhirna. Nu tadina istiqomah mulai kendor, nanaka nyawa iraha ieu muncul kan gitu. Tong ditanyakeun. Penting yakin orang mah pasti dibahagiakeun ku Allah karena guru urang Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi istiqomah kade. Beda jeung bahasa ngadoakeun hukum. Lain saukur ngadoakeun tapi guru urang istiqomah ngadoakeun urang supaya sukses supaya bahagia leuseun. Tiap malam Minggu bahkan tiap hari. Kan gitu istiqomah. Kabayang jelema nu istiqomah wae. Ala tahofu wala tahzanu wa absyiru
gereja nanti untuk Tuhan. Kabaya doa guru urang anu istiqomah. Ya. Karena guru doa guru urang istiqomah makanya sarua ala takhofu wa la tahzan. Teu kudu ragu jeung teu kudu khawatir ka guru urang Abah Jaya di Junaidi Al-Baghdadi nu selalu ngadoakeun urang supaya diberi kebahagiaan di Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika terbuka duit bahagia weh, ketika ingat kami jadi guru makan gitu ya. Oh rasakan, oh kurang teh terbuka duit tapi ingat kami jadi guru akhirnya enjoy gitu. Ketika orang dirundung masalah ingat kami jadi guru akhirnya orang bahagia tuh. Jadi ulang-ulang gambarkan bahagia tuh juga jadi keimanan segede hal-hal detik lalu aja di diri orang. Bahagiakeun diri urang kan kitu nya kurasa urang anu terus ngawasulah ka guru urang Abah Jaya Haji Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah yakinnya nya akhirnya urang pasti disikomakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Penting ingkang Rasulullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi supaya diteguhkan pendirian, supaya disikomakeun ku Allah, hayu babarengan nu tadina berjuangna seletik tambahan seletik demi seletik anu can berjuang hayu urang babarengan berjuang kan gitu lain jang saha tetep kembali di balik di ka urang saha urang yang mana anu bakal mati anam duren yang mati duren mau mungkin anam duren mati jengkol dibatin berarti sama ayah. Alhamdulillah urang urang terus tong rasa capek keun bae cina capek we lawuhkeun ka urang gitu. Tong-tong pipe ka urang ibaratna mata kenal lelang lah terus ya dalam kita kamar lah. Simulir bahasa abdi amay mah sing geulis jeung di atali awak urang geuliskeun rek di bawah ngaji ka ditu hayu bawa ngaji ka ditu hayu kan gitu. Bawa kamar abuna hayu. Talina kayakinan ka Allah Subhanahu wa taala di mana pun ngaji semakin loba ngaji semakin tambah yakin ka Allah wa taala. Alhamdulillah saya kali ini mungkin orang ditambah-tambah barokah ku Allah Subhanahu wa taala ditambah ka istiqomahan ku Allah dunia akhirat keluarga orang disukseskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampai kepada Al-Fatihah Kirov yang telah menyampaikan mauizatullah asyaratnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendatangkan barokah pada kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari sekalian mau izinkan hasil selanjutnya yang disampaikan oleh Al-Fatihah Kirov Abi Kiai Haji Amai Kamaluddin S.Ag. Syamsul Ma'arif S.Ag. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bil barakah wal سيذا إبادة الموت
wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah al-ayah. Wa qala aydan ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafa bil mauti mau'izah. Wa qala Shahruddin Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu an idza qirat manaqibi wa ana hadirun. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wash-shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hidup jamaah manaqib, luar biasa. Hidup Islam, luar biasa, luar biasa. Bagai hidup apa? Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Al-Mukarram, guru dan orang tua kita bersama, yang kita ta'zimi, yang kita cintai, yang alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah lewat karomah beliau, lewat barokah yang Allah titipkan dalam diri beliau. Sampai detik ini, malam ini kita masih dikumpulkan di majelis yang sama. Sering saya sampaikan untuk mengikuti ajaran dari guru yang sama dengan amalan yang sama dan rasa yang sama, yaitu lewat takdir Allah melalui guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga kepada Abah beserta seluruh keluarga besar Abah, Allah senantiasa memberikan nikmat sehat panjang umur. Apa yang Abah rencanakan semoga disukseskan oleh Allah, termasuk seluruh keluarga besar beliau, umi-uminya, para putra putri, mantu, cucu dan santri, baik yang masih di pondok maupun santri yang sudah keluar. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram, guru-guru kita yang tadi telah memberikan mauidhoh hasanah kepada kita. Yang pertama, Abah Kiai Haji Muhammad Atim Nur Yasin AW Al-Kairo LC. Sekali. Kedua, yaitu Al-Ustaz Iqbal Muhammad Permana Siddiq dari Bandung, yang juga hadir bersama kita, Abah Dudung Rapa SPG. Tepuk tangan buat beliau, beliau satu-satu pondok yang senior, dan alhamdulillah malam ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Juga guru dan orang tua kita bersama, Abi Kiai Haji Muhammad Bakhru Razi Al-Ghazali. Juga para imam manaqib yang lainnya ya, yang dari Karawang, Purwakarta dan sekitarnya, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Insyaallah tidak akan mengurangi rasa hormat, ta'zim dan cinta saya kepada semuanya. Wabil khusus Sohibul Bait Pangersana Guru Ulang Sadayana Al-Ustaz Jainabun Al-Fadil. Tepuk tangan buat beliau beserta umminya dan seluruh keluarga besar beliau. Ya ummi itu semoga dicatat doa Allah. Amin. Ya Rabbal. Malam ini adalah malam haul, baik haul Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an maupun haul orang tuanya beliau ya. Semoga yang dihaulkan senantiasa mendapat kucuran barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Amin.
dan kita yang hadir di tempat ini, semoga apapun yang kita hajatkan diwujudkan dengan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulur rahimakumullah, berbicara tentang keinginan, hajat dan cita-cita, tentu manusia di alam dunia mau lepas dina kahayang, betul? Kira-kira nu hadir ka ieu tempat aya nu hayang hasil maksud? Aya nu hayang lancar usaha? Hayang tentrem rumah tangga? Hayang loba duit? Hayang lunas barokah hutang? Alhamdulillah. Berarti anjeun masih hidup. Sepanjang boga hutang berarti urang masih hidup. Dan geus maot mah hutangna dibalayaran urang hirup. Tetapi Abah Yai sering membacakan sebuah kalimat setelah muraqabah. Ilahi ilmuka kabin ansuali. Ya, urang-urang mengkaji daripada bacaan dikir manaki buaye. Anu urang sambungkan sareng patuakna Abah Yai. Ilahi duhai Allah Pangeran Abdi. Ilmuka ari panguninga anjeun ya Allah. Ari ilmu anjeun ya Allah. Kapin sesungguhna geus cukup ansuali dibanding jeung pamenta urang. Hartina sanajan urang teu menta oge, Allah mah geus apal kana naon anu aya dina hate urang. Sanajan urang teu ceurik oge, sanajan urang teu menta oge, Allah mah geus apal. Ilahi ilmuka kabir ansuali, maka ikbinin bihakil fatihati sualan gusti cukupkan abdi. Ikbini cukupkan abdi bihakil fatihati kuhak napatihah sualan kanana rupa pamenta abdi. Hartina sanajan urang tecerik tementa, lamun guru ketika tagoro hadiah maca fatihah ceguru al-fatihah urang miluan fatihah, maka yakini naon pamenta urang bakal diijabah ku Gusti Allah. Amin. Ya Rabbal. Maka Abah Yai geuning sabahasa ketika rek dikir, ayo ikuti Abah. Betul apa enggak? Abah sering ayo ikuti Abah. Hartina berarti Abah dikir urang oge kudu dikir. Urang oge kudu dikir. Osok dalikir kabeh. No azok ma, no tunduh manya, perang. Ayo, pantadang urang marina fatihah asarada hare-hare gitunya. Imamnya al-fatihah wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal etate urang ngiruan maca naon hiji doa fatihah. Lamun kapungkur pangersana almarhum kita imam sok maca doa fatihah ayah bahasa. Allahumma bihaqi suratil fatihah shifaan liman qoro'aha waliman kuri'at alaihi alba shifa'in. Fatihah teh, zikir teh, wiridan teh bakal jadi shifa, bakal jadi obat, bakal jadi pitulung, bakal jadi karomah, bakal jadi mukjizat keur kajalma liman kajalma umum dirieu. Teu ditentukeun keur kiai, ditentukan ke imam manakib, ditentukan ke santri, man umum rek sahawai jalmana, rek lalaki rek awewe anu
pegang atawa aya nu pegang aya nu lintuh alhamdulillah pegang jeung nu lintuh sama-sama pemberian ti Gusti Allah subhanahu wa taala. Liman keur ka jalma umum rek lalaki rek awewe nu pegang atawa lintu anu penghar atawa anu bodas atawa ayah nu hidup apa anu cangkung atawa eta anu mancung atawa ayah nu besek alhamdulillah mesti orang mah alhamdulillah terus. Nah, sebabnya orang mah pesek hirup, tetangga orang mah mancung modar orang ni. Yang penting ada nafasnya. Yang penting ada nafasnya cina tu. Berarti liman sawai jalmana, rek kiai, rek santri bahkan bajingan sekalipun anda duduk di majlis zikir mengikuti dan membaca Fatihah, syifaan eta Fatihah bakal jadi obat liman ka jalma qoroaha anu maca eta si jalma. Berarti lamun urang teu maca Fatihah tong nyalahkeun batur, tong nyalahkeun guru, tong nyalahkeun zikir ketika zikir mang tahun-tahun tapi atung ene atung tujuan di imah ah hayang barokah nak mental lancar usaha kalau kau bangkrut hayang lunas hutang galara hayang ayem tentang rumah tangga galara kalau kenapa? Karena mungkin jawaban anak ayo iya bahasa simpel ilahi ilmu kakabin answali ikbini bihakil Fatihah. Maka lamun urang hayang ijabah jeung karomah Allah diturunkan lewat abah yai maka hak Fatihah perlu ku urang di cumponan hiji ari hakna Fatihah mah dibaca di awal. Anu kadua abah yai memberikan sebuah isyarat kamu jangan hanya jadi pembaca ayat tapi belajarlah menjadi pelaku ya, ya. Maka dari awal naon si hakna Fatihah yuk cumponan hakna Fatihah satu ketika bismillahirrahmanirrahim bismillahi ngawiti ingsun kalawan nyebat jenengan Allah sibate Allah ar-rahmani kang mabari nikmat gede ya Allah ing dalam dunia lan akhirat sibate Allah ar-rahim kang mabari nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat poloko ngarti syukur untuk aja bismillahi dengan menyebut asma'ne Allah maka Allah teh anu ar-rahman mabari nikmat gede di dunia jeung di akhirat. Hartina nikmat gede padahal nikmat kurhiji nu diturunkeun ka alam dunya. Kunaon disebut nikmat gede? Sabab nikmat nu diturunkeun ku Allah ka alam dunya mah eta dibikeuna lain ka jalma nu ahli ibadah hungkul tapi ahli haram jadah ge dibere nikmat ku Gusti Allah. Lain ahli taat hungkul, ahli maksiat ge dibere nikmat ku Gusti Allah. Terima kasih. Matak bahasana lamun salawat abah yai anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri naon si hakikat syamsun jeung badrun matahari jeung bulan lamun reknya teu pernah pilih kasih hayang tingali sugan ketika bulan waktuna datang nyaangan milihan nu dikir dicaangan nu maksiat dipoekan Allah. Betul apa enggak? Maka anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Inilah sosok guru dan orang tua kita bersama Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Di mana beliau tidak pernah pilih kasih dan pandang kasih siapapun jamaahnya, siapapun imamnya, siapapun yang datang ke tempat beliau.
mau kiai, mau pejabat bajingan sekalipun, di mata Abah Yai sama, sama-sama jamaah Abah El Haji Junaidi Al-Baghdadi. Lanjut. Ru'yan anta syamsun, Abah tidak pernah pandang bulu dan tidak pernah geli kasih. Sama di mata beliau, imam ketika salah dibentak, dimarahin. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ayo. Maka ini anta syamsun, anta badrun. Inilah rahmat dan kasih sayang Allah. Ketika Allah berikan, tidak pernah pandang bulu dan tidak pernah pilih kasih. Maka ar-rahimi Allah anu maparinan nikmat alit di akhirat hungkul hartina. Akhirat mah nungguan nikmat emung salah kadar. Jalma anu mawat mawa iman jeng Islam ihsan ka Gusti Allah. Sahajalma anu indan tihai ajalina qaula la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi jalma anu mawat mawa iman jeung Islam kalimah thayyibah, eta jalma mawatna mawa nikmat anu bakal meunang nikmat engke di akhirat. Hartina dulur rahimakumullah, keur urang hirup di alam dunia, patua Abah yang sering disampaikan, orang lempar batu balas dengan ini hakikat ar-rahman, yuk bihakil fatihah ya, supaya urang diijabah, dibere manfaat dina zikir urang. Yuk, hak fatihah urang laksanakan urang satu. Hak fatihah urang nyen kahadean ngaduakeun tong ka jalma anu nyen jeung berbuat baik ka urang wungkul. Mampukah hatimu dengan terus ikhlas mendoakan kepada orang-orang yang membenci kepada kamu? Ini Abah Yai loh. Artinya yang sering disampaikan, orang lempar batu balas dengan semiwa salinda iman Allah mada semiwa salinda iman Allah mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man orang lain benci jangan dibalas, orang lain mencaci jangan balas, orang lempar batu balas dengan roti. Itulah ajaran Abah Junaidi. Hari urang mah pan kadang-kadang jelema ngababet ku batu hayang ku aing balasna ku imah. Sok kadang nyen kahadean is entong eta mah lain-lain ku urang, lain bagian urang, lain babat urang-urang eta mah. Jadi inilah sebetulna yuk dulur rahimakumullah, Abah Yai mewanti-wanti dari zaman Cibitung mula beliau mempatwakan orang lempar batu balas dengan. Inilah haknya Fatihah Ar-Rahman. Allah memberikan nikmat dan rahman, memberikan apa, kasih sayang, bukan hanya terhadap orang yang iman, orang yang kafir sekalipun tetap Allah memberikan cinta dan kasih sayang. Maka hadirna urang di tempat ieu, inilah kasih sayang ti Gusti Allah. Ti Gusti Allah. Buka dua. Alhamdulillahirabbil alhamdu ari jenis puji anu opat, puji kodim ala kodim, kodim ala hadis, hadis ala kodim, hadis ala hadis. Jadi puji ayat opat eta teh tetep kagungan Allah lain anu urang. Ketika urang dipuji ku batur, maka yakini eta pujian teh lain keur urang tapi kanggo Gusti Allah. Allah menang urang dipuji, empek na batur nu muji, ngan titip urang nu teu meunang teh pupujian. Sehingga saur tadi pangrasa adingan Iqbal, kadang pan nyawa nama teu disebut, ari aing teu disebutnya di dinya teh naon. Ieu berarti pupujian. Hayo. Jadi
ketika apapun terjadi, maka gending sama ayah kir. Lamun urang boga budak alus, pinter, calakan, omat, kolot nama, tong terlalu muji, sok kelara aen. Kadang kerletik nama budak teh getol, kerletik nama pinter, kerletik nama terus, tapi kadang-kadang jadi beda. Ia tadi sebut lara aen. Maka tina ahlakul lil banin dicarioskeun urang mah keur diri pribadi tong nyopanan diri. Misalkan mun si Amai teh mah saya Kyai Haji Amai, nah eta sareng sukul adab. Kenapa? Keur diri pribadi mah biasa we bahasa biasa urang. Nah, ieu undang usuk bahasa. Nu kadua, ketika urang puji anu opat geus bisa ku urang dicumponan. Contoh salamet jeung teu salametna jelema bahkan ngurus alam dunya ieu teh. Aya ngurus alam dunya saha? Saha? Allah. Lamun ningal dina bahasa alhamdulillah ari jinis puji anu opat eta lillahi tangtu kagungan Allah. Sifatna Allah Rabbil alamina anu ngurus sakabeh, nu ngurus sakabeh alam teh puji anu opat nu kagungan Allah. Lewat puji ieu alam diurus, mana manusia lamun geus bisa muji tatangkalan, manusia lamun geus bisa muji ka gunung, manusia lamun geus bisa saling menghargai jeung tatangkalan, manusia lamun geus bisa saling menghargai jeung ayeuna gunung, maka ieu gunung ieu alam dunya bakal terjaga stabilitasna. Tapi ketika manusia geus teu aya puji, gunung diurun, dibeko umpama tangkal-tangkal nu garede anu resapan-resapan genangan air nyerep dina eta aya akarna geus dihancurkeun, maka tong nyalakeun ketika terjadi erosi, gempa bumi dan lain sebagainya, karena terkadang manusia geus teu bisa saling harga menghargai, teu bisa saling uji antara satu sama lain. Betul. Ya. Maka diurus kunaon jelema loba bertengkar, kunaon jelema loba pasea bahkan tawuran, sabab puji hadis alal hadis teu saya. Mohon maaf, ketika orang memakai etika akhlak dina raga berkumpul berkeluarga bahkan bertetangga, ngaliwat ka tempat batur anu can wawu urang ngucapkeun punten dengan senyuman dengan ramah tamah, kira-kira batur sepeun mah ka urang. Oke, tapi ketika urang etika geus teu aya, lumpat jeung leumpang ngareupeun batur geul moke motor gamanya, geus tidak ada etika, maka jangan salahkan ketika orang lain benci kepada kita, bahkan teh saeutik lamun namu ka seseorang kadang-kadang dikarempesan mana. Lamun teu aya etika, hadis alal hadis, maka terjagana stabilitas keamanan ayeuna lingkungan bahkan alam dunia ieu, lamun manusia geus nyumponan puji anu opat. Hartina puji teu dimiliki ku urang, puji urang disanggakeun ka Allah, satu sama lain bisa saling hormat menghormati, maka didinya Allah bakal memberikan maghfirah, ampunan, ijabah, bahkan tementak ge ka Allah bakal dibere ku Allah. Amin ya rabbal. Coba lamun urang mengikuti beliau Abah Yai, beliau lebih sering mendoakan jamaah ketimbang diri pribadi beliau. Betul apa enggak? Beliau lebih sering mendoakan santri daripada beliau sendiri dan keluarga. Tapi kenapa? Allah memberikan lebih kepada beliau. Karena hakikat patia ini sudah merasuk menjadi apa? Jati diri Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, yuk. Ar-Rahmanir Rahim tadi teh ya. Rahman
sifat kanyaa urang ulah pilih kasih ar-rahim, sifat kasih sayang Allah bakal dibikin yakini kajal manu beriman kamu si Allah maliki yaumiddin. Allah teh anu ngarajaan anu ngamiliki kana hari akhir hartina sing inget naon nu dilakukeun di alam dunya ayeuna engke bakal ditagih ku Allah di hadapan Allah di akhir perjalanan urang sadayana sabada alam kiamah alam ba'as alam mahsyar dikumpulkeun alam hisab alam mizan alam sirat di dinya urang sadayana parikun pil jannah wa parikun pinar yakini kalakuan urang di alam dunya ayeuna bakal nepi engke ka akhirat maka cai mulang cai balik cai ngocor cai mulang cai balik cai ngocor astana ayo cai mulang cai balik naon ari cai. Ari cai teh nya eta simbol kahirupan keur manusia, da manusia hirup di alam dunya kabeh ge ngabutuhkeun cai. Hayo. Ceurik cai, getih cai, kiih cai, kekesang cai. Bahkan manusia kekurangan cairan bisa dehidrasi, kalau tidak tertolong bisa ister. Apa itu ister? Naon? Ayo, dia cai mulang, cai malik hatina, hirup mah bakal mulang kadiri urang. Urang hayang dihargaan ku batur sing daek ngahargaan. Batur. Gitu weh. Ketika batur tengah hargaan urang, tong wa ka amek ka batur, introspeksi balikeun ka dirang, oh, berarti aya nu salah tina jiwa jeung langkah urang. Batur. Ayo. Karena hakikat sebuah dikir membersihkan hati. Mual bisa orang lempar batu balas dengan roti, lamun urang teu bersih hate, betul apa enggak? Hayo, lamun dendam kesumat masih enak hate urang, maka yang namanya lempar batu balas dengan roti tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Betul? Hayo, maka hayo dulur, ieu cai mulang jelema mah kabeh ge butuh kana cai. Nyian bala-bala make cai, nyian comro make cai, hari nyian gehu make cai, nyian bata oge nyian kenteng oge nyian budak oge cicing je jangan paham ya make cai kabeh ge make cai mulang. Kalakuan urang, kahirupan urang bakal mulang ka diri sorangan. Cai malik, cai malik hartina hirup mah bakal malik kana diri pribadi, moal kana diri batur. Lamun urang melak bonteng, maka tentu jadi bonteng. Melak bonteng jadi bonteng. Ari melak cabe jadi cabe. Melak goreng jadi goreng. Lamun melak bisa ingat ketika orang melak hade nu pertama tumbuh bakal goreng. Contoh gil lamun melak pare, saya sering contohkan ketika melak pare nu pertama tumbuh pare heula apa cukut heula. Orang melak pare nu pertama tumbuh malain pare tapi nah ketika ayah cukut kira-kira pare nanti babat atau cukut nanti awakan. Nah iya urang geus istiqomah, hayang lancar usaha, hayang lunas hutang, hayang akur rumah tangga, tapi kadang-kadang nu terjadi usaha bangkrut, hutang gede. Jika nu rumah saya. Maka ketika terjadi semacam eta, tatangga kadang ngajauhan, mitoha kadang ngarewa. Dulur kadang ayeuna benci bener banget melak hade pertama tumbuh teh lain kahadean nu kapimili tapi ternyata semacam eta nah bagaikan melak pare lain pare na nu kudu dibabat cukup na bersihan pare na urus engke oge suatu saat urang bakal manen kana eta mupelakan urang betul. Maka ketika istiqomah aya masalah lain istiqomah na nu dieureunan. Gitu loh.
maka masalahna nu kurang diomegeun. Lamun aya kalakuan nu salah, nu salahna diomegeun istiqomahna rumati, maka suatu saat urang bakal memetik tanah-tanah naon nu ditanam urang ka istiqomah urang. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Maka cai mulang, cai malik, cai ngocor ka astana. Tah, Ustaz Jainabun wengi ayeuna ngaholkeun nu janten ramana. Maka ieu teh ngaduakeun ka almarhum supaya doa urang nyampe ka anjeunna dengan sebab putrana ngimaman dikir manaki pecinta Abah Yai Junaedi Al-Baghdadi, pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga sesuai dengan janji beliau, akhudhu biyadi kullama hayya wa mayyitan. Sawai jalmana anu cinta ka kaula, mengikuti ajaran kaula, akhudhu biyadi kaula anu bakal ngagandeng kuleungeun kaula langsung, hayya wa mayyitan, keur hirup maupun geus maot eta jalma. Maka semoga ramana sidika teh dilebutkeun kana surga Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka mungka Gusti wungkul na'budu, abdi ibadah. Hartina mikiran urang, sholat urang, ibadah urang, tancapkan semua keyakinan ilahi anta. Hartina bukan berarti jalma ibadah kata pekung, tidak. Kadang badana di masjid, badan di tempat dikiran, mengikuti kiaina, ngan kadang hati atau ke Allah. Mikiran hutang, lisingan, emo, Sabrullahaladzim li abi wa ummi, batur brongil wa sabrullahaladzim, mata hutang loba pisang. Sabrullahaladzim, mana duit loba pisang. Itu lagi astagfirullah, loba bayaran astag. Ya Allah Gusti. Nah, ieu teh disebut urang teu ibadah ka Allah. Da anu nepi ibadah teh rasa, lain ieu. Da ari bibir mah bibir nu dipake ngucapkeun bahasa lapan ibadah, mohon maaf, geus asup kana jam terdong mah bakal hancur ku bilatung. Berapa teh ya? Bakal dipusti-pusti badan, kurang bodas make pemutih siang dan malam. Kayak bodas gitu. Aya geus make pemutih aya. Bagus bae, aya boga duit nempe. Alus. Blowing bae. Awak teh dicek ku minyak. Empe boga duit mah gitu. Malam urang dibodasan tong beungeut tahu ku jeung beungna gitu. Hanya ulah bongan bodas, ayah bohong hidung, lemon hidung. Lain rek nyebutan lain kade. Hartina kieu, badan nu dipusti-pusti kurang, tapi ketika geus asup ka alam kubur mah beak ku bilatung. Mana nu nepi ka Allah, hate ngarasana ibadah ge zikir ge kitu. Iya kana budu ngungkul ka Allah abdi ibadah. Ibadah teh lain saala kadar lisanna, tapi usahakeun ibadah jeung rasa. Betul abang teh, dari kurang rasa mah teu ngeunah tong boro-boro ibadah. Nyeun budak oge urasaan mah tuh aya keur aramek, keur nuker aramek rasana eueuh. Kira-kira mesra abang teh, hot abang teh, boro-boro ambar empek ke usia ini. Mau satu pandai usia buru-buru. Hayo kenapa? Karena ewera ibadah ke Allah begitu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak akan pernah melihat rupamu. Gulis bodas mancung mual ditinggali, benghar berilmu tidak, kiai sekalipun tidak.
Walakin Allah yang duru ila kulubikum. Tetapi yang bakal ditinggalin ku Allah hati urang ketika ibadah mengungkul ka Gusti Allah. Ya ilahi ilmu kakabin ansuali ikbini Gusti cukup ben abdi bihakil patiati ku hakna patia suhalan naon rupa pamenta bisa raja teri ucapkan cukup ben ku Gusti cukup urang ketika hadoroh ngikuti sabada hadoroh pulang pengajian hak patiah sok laksanakan ku urang yang tatangga sing ala lakur yang babaturan sing ala ulah ieu mah saling polo saling gasak saling gesek saling ayo kadangan gitu wis pengajian saya sering sampaikan tatangga diomongkeun babaturan diomongkeun tuh saya teh malor mah aya jeung ngaji mah geus. Atawa panitia na aing mah panitia teh teu eceum biasana samuna ge teu mahi. Uras. Tak ieu punten di mana-mana kadang. Ya mohon maaf, anjeun datang ka pengajian leungitkeun rasa eta. Naon sababna ketika teu kabagian sanggu lain salah panitia salah sia kunaon teu dahareula di imah. Hayo. Kudunan teu maneh teh. Geus panitia diomongkeun. Aya nu kitu? Iya. Tetap ngomong gae aya pasti. Padahal kiai teh geus saka aing memang lain geus sia mah nyapa juri. Ayo. Ieu hakna patia ya. Hakna patia urang-urang benerkeun, ikuti we tong sikuti. Maka balik iya kana budu wa iya kana sa'in nyuhungkeun pitulung ge mung salah kadar ka Gusti Allah. Ka Gusti Allah. Ulah salian ka Allah gitu. Maka gering berzikirlah wahai insan kalau hidup ingin aman aman nyaman bukan urusan Allah lah yang menentukan walau masih punya jabatan atau sudah jadi mantan biar kopral biar letnan kalau iman pasti aman biar korban pemecatan gara-gara kesemutan digebukin pakai rotan itu kasus kejahatan walau banyak perdebatan walau banyak pertentangan walau banyak permusuhan tingkatkanlah keimanan lewat dikir kalau anda manakiban jangan cepat tuh bosanan apalagi lari ke hutan kalau anda masuk hutan bisa-bisa kesurupan karena di dalamnya hutan banyak setan gentayangan banyak setan. Kita kalau setan masuk insan dia bisa kesurupan dia bisa kesurupan. Artinya berzikirlah wahai insan kalau hidup ingin aman ketika urang hayang aman lain aman tina begal aman tina syirik aman tina bidik jauh-jauh jahil kaniaya sum'ah maka berzikir ka Gusti Allah. Tapi setelah berzikir yakini aman nyaman bukan urusan Allah lah yang menentukan. Jangan yakini anjeun lancar usaha lunas hutang ku sabab zikir anjeun, tetap yakini Allah subhanahu bahkan biar kopral biar letnan kalau iman pasti aman hartina yang berzikir ka Gusti Allah bukan hanya untuk kiai bukan hanya untuk santri kalangan biasa kopral letnan apapun dan siapapun ketika berzikir hartina ka Gusti Allah maka dia akan diberi ketenangan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang ini biar korban pemecatan gara-gara kesemutan digebu
dirugin pakai rotan. Itu kasus kejahatan. Kunaon jama sok main hakim sendiri. Sok sanajan eta jama teh bener-bener berdosa. Eta jama teh bener-bener maling. Tapi keur urang mah negara Republik Indonesia apalagi yang punya undang-undang, ada yang berwenang di dalamnya. Kalau orang sudah zikir kepada Allah, tidak akan berani main hakim sendiri, main bunuh orang saja. Kenapa? Karena apapun yang terjadi tetap itu kasus kejahatan. Maka bagi orang yang berzikir, ketika melihat orang pemabuk, penjudi, pelacur, pencina sekalipun, tidak akan pernah menanam kebencian di hati kita. Karena ajaran apa? Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi selalu tebarkan cinta dan kasih sayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, maka dulur rahimaku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka cek tadi, biar korban pemecatan itu kasus kejahatan, walau banyak perdebatan, walau banyak pertentangan, walau banyak permusuhan, tingkatkanlah keimanan lewat zikir. Biarpun sekali kita dibenci di kampung kita, dibenci di keluarga kita, banyak yang memusuhi kita, tetap kita tingkatkanlah keimanan lewat zikir. Tapi titip, kalau anda iban jangan cepat tuk bosanan, apalagi lari ke hutan. Kenapa? Lamun geus manak iban cetari ka Iqbal, sing madep mantep netep ka Gusti Allah. Iya, jangan cepat tuk bosanan. Hasil jeung teu hasilna aya pamaksudan Muhammad tak ngeureungkeun kana mana. Iban apalagi lari ke hutan, hatina boga masalah, boga pangabutuh, tong lari kasalian ti Allah. Iya maksudna. Alhamdulillah. Maka iya karena budu, wa iya karena sain. Maka jadinya ayat doa. Ihdinas siratal mustaqim. Pusti tuduhkan ke api sadayana siratal mustaqimah. Karena jalan anu jejer benernya eta dinul Islam, agama anu diridhoi ku Allah, lewat ajaran-ajaran guru-guru urang, termasuk zikir manaqib lewat guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, salat juga jalan. Jadi jalan anu jejeg lurus teh adalah jalan-jalan anu parantos dibikeun alladzina an'amta 'alaihim, jalma-jalma anu dipapaya nikmat ku Gusti Allah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tanpa dibere bebendung ku Allah. Walau tadi jeng tanpa disesatkan ku Gusti Allah. Semoga dengan mengikuti guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita senantiasa diberi rahmat magfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diistiqomahkan bukan hanya badan tapi hati kita diistiqomahkan ke Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita ajarkan dikabul ku Gusti Allah. Oke, demikianlah berita malam kali ini. Saya Jari Mikati bersama kru yang bertugas dari studio 1 Gubernur Jakarta mengucapkan selamat malam. Selamat berwisata dan bertemu di acara dan gelombang yang sama. Nanti pulang selamat istirahat dengan indah, mimpi dengan kejelanan. Baju jumpa jatuh rayu dada. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mendatangkan barokah pada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tibalah saatnya zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yang ada dipimpin oleh guru dan orang tua kita Al-Ustaz Zainal Bunda Fadil. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bil barakah wal Amin.
Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabillah sadid al-ayah shodaqallahu al-adhim. Pertama-tama urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, anu mana saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk kumpul dikir ataupun ibadah lewat pengajian dikir Manaqib Sultanin Aulia Syabul Qadir Jilani. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dunia, selamat akhirat. Hakikat iman Islam kita semoga diselamatkan oleh Allah. Keyakinan kita semoga ditancapkan keyakinan yang hakul yakin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat sinar salam semoga tercurahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam takdim, salam hormat kita kepada guru besar kita, walaupun beliau tidak tampak hadir tengah-tengah sadia, tapi cintanya, barokahnya beliau, apa yang dikatakan oleh guru-guru kita tadi, barokahnya Abah Yai Jenderal Al-Baghdadi ada saat ini bersama kita semua. Kita doakan Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi semoga berikut keluarga besar, umi-umi santri jamaah nak senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah. Ditambah kemustajaban doa, ditambahkan kemakrifatan kepada Allah, apa yang direncanakan diprogramkan oleh beliau semoga diwujudkan nyata, ditambah barokah Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa pula kepada guru-guru kita para imam dua manaqib yang telah memberikan muhyiddul hasanah, pencerahan hati buat kita semuanya. Yang pertama Abah Kiai Atim Muhammad Riyasin Awe Al-Tero Elsi. Yang kedua Kiai Iqbal Permana Sidik dari Bandung. Yang ketiga yang barusan menyampaikan apa pepeling ataupun mutiara hikmah buat kita semuanya, yakni Abi Kiai Haji Amai Kamaluddin dari Purwakarta. Kita doakan beliau-beliau semuanya sama, semoga ditambah istiqomah oleh Allah. Beliau beserta keluarga besar semoga selalu berada dalam lindungannya Allah, ditambah mustajab doa oleh Allah. Ilmunya semoga jadikan ilmu yang manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Dan tidak lupa pula para imam manaqib, saat ini banyak yang hadir, saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya tidak bisa membalas kebaikan daripada guru-guru kita yang hadir saat ini ataupun jamaah manaqib yang datang saat ini, tapi saya yakin apa yang dilakukan oleh jamaah Allah bakal tanggung jawab. Betul enggak? Tadi katanya guru kita Ustadz Iqbal, barang siapa yang menang dia pasti akan memetik. Itu janjinya Allah, janji yang pasti. Yang pertama tadi yang mulai gelasana sudah tadi, yang banyak sebenarnya ada Ustadz Mamat di bawah, tadi suruh saya ke atas, beliau saya di bawah aja ya enggak. Ustadz Mamat Rahmatullah Kiai Dudung, terus Ustadz Rosali, ada Ustaz Suradi, Ustaz Agus, tidak lupa guru kita Abi Kiai Fauzi Al-Ghazali punten iki. Beliau hem dirinya sini yang tua serius dan rumah akan gini. Orang doakan guru-guru orang abdi itu bisa ngapalas kebaikan untuk si berbuat ku anjena, tapi saya cuma bisa mendoakan semoga para imam ulama laki berikut keluarga besar umiknya santri jamaahnya sama senantiasa selalu berada dalam lindungannya Allah, ditambah mustajab doa, ditambah kemarifatan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah para koordinator kesepuhan jamaah manaqib dan al-ustajanto at-tariq, ada Bapak Dadang, Bapak Simin, Teh Imi, Ibu Haji Ade, Bapak Sak, semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semuanya.
termasuk Bapak Satgas, Bapak Sarif, Aepul, sama ada Satgas dari Pedata Bangga di saat ini hadir. Kum kasarayana, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manakib rahimakumullah. Selamat, semoga semuanya senantiasa selalu berada dalam lindungannya Allah. Ditambah mustajab doa, kabul maksud, kabul hajat. Oh iya, ada Ustaz Gugun dari Purwakarta, Ustaz Bapak Hong Ainul Yakin. Kum kasarayana, bapak, ibu, jamaah manakib rahimakumullah. Tadi ceramah sudah disampaikan oleh guru-guru kita dari pertama sampai yang terakhir. Beliau memberikan sebuah peringatan kepada kita, nasihat kebaikan, supaya apa? Supaya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga bisa mengamalkan apa yang guru-guru kita sampaikan kepada kita semuanya. Untuk apa? Untuk penerangan dalam kehidupan kita masing-masing. Betul. Karena sadar hidup kita amat gelap, tapi kita bersyukur jangan kecil hati kita kalau kita punya mak unggun bisa kita abadi di dalam berdiri. Karena beliau ibarat lampu-lampu di alam dunia, dan ibarat obor-obor di alam dunia yang mampu menerangi kita tak kalau kita hidup dalam sebuah kegelapan. Betul. Karena Abah Yajudah Al-Baghdadi sosok seorang ulamanya Allah yang Allah takdirkan untuk kita ikuti. Betul. Karena sangat beruntung buat kita semuanya tak kalah kita takdirkan oleh Allah menjadi sebagai seorang jamaah manakib. Karena sadar kita teramat jauh untuk menuju kepada Allah. Mudah-mudahan lewat bimbingan guru besar kita Abu Yahya Jundi Al-Baghdadi, semoga kita diselamatkan dunia selamat akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semuanya, termasuk apa terus tempat Bapak RT alhamdulillah istiqomah selalu mendampingi saya setiap manakiban. Bapak RW ada, Bapak RW ada, alhamdulillah ada. Nah, di rumahnya masih. Yang terpenting saya sudah mengundang beliau, RT, RW, DKM, semuanya termasuk kesepuhan kampung utama Jaya sudah saya undang. Tugas sudah selesai, betul? Yang terpenting saya sudah memberitahukan kepada beliau bahwa saat ini saya mau ngadain pengajian sekaligus Haul Sultan Ausyabul Qadir Jain. Terkala datang ataupun tidak ya terserah beliau, hakikatnya Allah yang takdirkan, betul enggak? Jadi tetap saya doakan, karena setiap haul saya pasti mengundang beliau, tapi jamaah tidak pernah diundang. Tapi inilah wujud undangan Allah sehingga jamaah bisa kumpul duduk bersimpuh di tempat ini, betul enggak? Saya khususkan yang saya undang cuma kesepuhan, biar saya bisa menunjukkan apa, mencek bahasa kalau tema Noel ataupun ya gitu lah, tuh bisa bahasa. Tapi RT, RW, lurahna, termasuk Karang Taruna alhamdulillah, pemuda ataupun pemudi Karang Taruna pun saya saat ini hadir ada di belakang. Semoga Karang Taruna dijayakan oleh Allah. Amin. Karang Taruna semoga tambah oleh Allah, islah dalam pergaulan yang kurang baik, semoga Allah hijrahkan kepada pergaulan yang jauh lebih baik lagi. Alhamdulillah saat ini bertepatan dengan Haul Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya niatkan menghauli almarhum orang tua saya, yaitu bapak saya yang bernama Njeng Jainuddin bin Masin Haji, sekaligus haul almarhum ataupun almarhumah bapak-bapak, ibu-ibu ataupun jamaah manakib yang hadir saat ini. Kita boncengkan lewat saat ini diperingati Haul Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga almarhumah kita diampuni dosanya oleh Allah, diluaskan alam barzahnya oleh Allah, diampuni sebagai santri Syekh Abdul Qadir Jilani, diampuni sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya tidak panjang lebar tadi nasihat ataupun muhaddatsul hasanah sudah. Sekarang ayo kita zikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita ditenangkan hati kita oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
asyhadu an la ilaha illallah